Pizza, kudapan yang biasanya disajikan berbentuk bulat pipih, kini ada versi lonjongnya. Bisa ditemukan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Mengapa dibuat pizza lonjong dan apa yang membedakannya dengan pizza biasa? Berikut liputannya. Pizza tapi bentuknya tidak bulat. Wah, ini baru inovasi. Ya, inovasi pizza berbentuk lonjong ini dibuat agar praktis, mudah disantap kapanpun, dimanapun, tidak perlu repot memotong atau menggunakan piring. Rotinya dibuat sama dengan adonan pizza, dengan topping yang bebas pilih sesuai selera. Ada jamur, keju, sosis, dan juga sayuran. Yang unik, ada menu pizza pedas yang dinamakan pizza mercon untuk para penyuka pedas. Itu benar-benar worth it untuk dibeli, memang rekomend gitu ya untuk para penikmat pizza. Karena memang di sini selain harganya yang juga pas, terjangkau, memang dia punya rasa juga sangat lezat gitu. Dan juga di kantong sangat ramah, jadi memang di sini menurut aku sendiri untuk kalangan menengah ke bawah pun bisa beli gitu. Jadi memang pas untuk pasarnya juga tepat. Inspirasinya dari drama Korea. Terus kelebihannya itu gimana pocket pizza ini kan lebih kecil ya, jadi sekali hap, makanya kami namakan dengan pocket pizza. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pizza dengan bentuk lonjong ini sedang viral. Banyak warga yang memburunya hingga rela mengantri. Bahkan gerai pizza bisa menjual hingga 200 porsi pizza dalam satu hari. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.